Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita, Agatha Toys. Okay. Kali ini kita akan mereview produk terbaru dari Agatha Toys, yaitu Disney Motors Tomica Tsum-Tsum. Okay. Yang pertama, kamu jangan lupa subscribe dulu, like, dan aktifkan notifikasinya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Agatha Toys Channel. Oke? Dan inilah produk-produk terbaru dari Agatha Toys Channel, Tomica Tsum-Tsum. Yang pertama ini adalah Tsum-Tsum Chip. Dan ini adalah Tsum-Tsum Stitch. Yang ini Tsum-Tsum Mike. Dan yang terakhir ini namanya adalah Tsum-Tsum Frozen Olaf Top. Oke, inilah keempat produk terbaru dari Agatha Toys. Mari kita review satu per satu. Oke, yang pertama adalah Tomica Tsum-Tsum Chip. Ya, ini gambarnya. Lihat di depannya. Karatomi. Nah, di atas ini, oke, okay, teman-teman. Jadi untuk Tomica Tsum-Tsum, kamu ini bisa membuat tomikanya itu bertumpuk menjadi piramid. Jadi seperti ini ya. Oke. Okay. Untuk bagian kiri kanan, belakangnya seperti ini. Dan mari kita buka. Oke, ini dia lah Tomica Tsum-Tsum Chip. Ya, depannya ada muka chipnya. Nah, bentuknya bulat ya. Oke, ini sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan seperti ini. Dan terbuat dari bahannya metal. Tidak bisa dibuka. Kiri kanannya, pintunya ya. Lalu bawahnya ada tulisan Tomica. Lalu di sini ada tulisan Tsum-Tsum Disney. Terus Tomica 2015 dan made in China. Nah, untuk Tomica Tsum-Tsum dia tidak ada shock breaker ya, dia tidak membal. Jadi mati nih dia. Lihat. Dan selanjutnya adalah Tomica Tsum-Tsum Stitch. Oke, dari depan ini seperti ini kemasannya. Tomica Disney Tsum-Tsum. Sebelah kiri ada Takaratomi. Dan sebelah atasnya ya, ada keterangan lagi. Ini Tomica Tsum-Tsum bisa ditumpuk menjadi seperti piramida atau segitiga gitu. Oke, kita langsung saja buka. Oke. Bentuknya bulat ya. Bahannya metal. Dan di depannya seperti ada mukanya Stitch. Little Stitch. Itu. Kiri ada pintu. Kanan juga ada pintu tapi tidak bisa dibuka. Atasnya seperti ini. Dan belakangnya ada seperti ini. Dan di bawahnya ada tulisan Tomica Tsum-Tsum Disney. Lalu ada Tommy 2015 made in China. Nah, ini dia tidak ada pernya ya. Tidak ada shock breaker-nya. Jadi dia mati. Untuk yang di bawah. Lalu selanjutnya ini adalah Tomica Tsum-Tsum Mike. Oke, untuk bungkusnya ini Disney Tsum-Tsum. Akhirnya Takaratomi Disney Motor. Dan tetap di sini ada sih caranya ya, piramid. Di
bisa ditaruh di bawah. Nah, langsung aja kita buka. Oke, siap sum-sum, bentuknya bulat ya. Nah, ini mic, matanya satu, lucu ya depannya. Bahan terbuat dari metal. Di sebelah kirinya ada pintu juga, tapi tidak bisa dibuka. Sebelah kanan juga seperti itu. Dan belakangnya seperti ini. Oke, lalu di bawahnya ada tulisan Tomica, sum-sum. Disney Pixar, ada Tommy 2015 made in Vietnam. Nah ini kita ada softbreaknya, jadi mati ya, tidak bisa membal. Ya, Tomica sum-sum mai. Dan untuk yang terakhir ini adalah Tomica sum-sum Frozen Olaf top. Ya, kenapa disebut top? Dan ini dia bungkusnya untuk lihat dari atas, ya. Jadi dia hanya bisa ditaruh di paling atas. Oke, dan bungkus depannya adalah tulisan Disney Sumsum. Pojok kirinya atas ada Takara Tomy. Oke, dan langsung kita buka. Seperti apa bentuknya? Oke, seperti ini ya. Kenapa disebut top? Dia karena dia ada jambulnya nih di atas. Jadi dia hanya bisa taruh di paling atas. Jadi nggak bisa ditiban. Lalu depannya ini ada muka Olaf ya. Sebelah kirinya seperti ini. Karena di sini pintu tidak bisa dibuka. Bahannya metal dan belakangnya seperti ini. Dan terakhir, sini ada keterangan. Nah, Tomica. Lalu ada sum-sum top. Lalu ada Disney. Lalu ada Tommy 2015 dan made in China. Oke, untuk velgnya dia warna-warni ya. Depan putih, belakang coklat. Ini ada sedikit soft, jadi bisa sedikit membawa. Oke, ini untuk top. Dan gimana cara membuat jadi piramidanya? Oke, ini kita panggil lagi teman-temannya. Oke, yang ini chip, mic, dan stage. Nanti bisa dipasang seperti ini. Nah, oke. Tuh, jadi ini ada bisa di atas. Ini ada lengkungannya ya, bisa taruh di atas atau yang ini juga bisa taruh di atas seperti ini. Nah ini bisa taruh di atasnya kayak gini. Oke, seperti ini. Jadi ini kenapa dibilang top, karena dia tidak bisa ditaruh seperti ini gitu. Oke. Ya, keren banget ya untuk Tomica sum-sum Disney Motor. Oke teman-teman, ini dia tadi produk terbaru dari Agatha Toys, yaitu Tomica sum-sum Disney Motor. Oke, ini ada 4 produknya. Dan teman-teman, sebelum pamit kita, jangan lupa kamu harus subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Agatha Toys Channel. Dan aku juga ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman, di video sebelumnya ada giveaway. Oke, untuk kamu-kamu yang ingin tahu giveaway apa itu, kamu bisa cek ke Instagram Agatha Toys Channel atau kamu bisa cek di bawah deskripsi video ini ya. Oke, sampai ketemu lagi untuk teman-temannya di video selanjutnya. Sampai ketemu, dadah.